Akang Tete Supan Ngemilia dan Madang ya, Wilujeng Sumping di Kota Bandung, Jawa Barat. Kota Bandung yang merupakan ibu kota Jawa Barat adalah kota yang penuh sejarah. Mulai dari peristiwa Bandung Lautan Api, sampai jadi tempat konferensi tingkat dunia, yaitu Konferensi Asia Afrika dan Konferensi Islam Asia Afrika. Bandung juga terkenal sebagai kota pendidikan, kota penuh sejarah, dan kota kuliner. Mulai dari makanan berat sampai makanan ringan, semuanya ada. Kali ini Mas Dio akan menjalankan tugas untuk mendokumentasikan kuliner legendaris dan autentik di Kota Bandung. Yuk ikutin terus perjalanannya Mas Dio di sini. Monggo dahar, selamat menikmati. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kesayangan Sobat Ngemilia dan Madangnya di seantero jagat maya. Jadi pagi hari ini kita akan sarapan ya. Kita akan merekomendasikan sarapan yang sudah legendary ya sejak 1966 kalau tidak salah. Ini ada di daerah Jalan Kebon Karet ya kalau tidak salah. Jadi area-area ini di gang nih posisinya aku nih. Jalan dari sana masuk sini. Nah, ini area Kebon Karet namanya. Oke. Nah, di sini ada sebuah olahan lontong kari. Wih, lontong kari yang sudah legend itu tadi. Tapi kira-kira nih, kita kan beberapa kali udah makan kayak opor kari-karian. Apa sih yang membedakan dari lontong kari Kebon Karet ini dengan yang pernah kita makan? Mengingat ini the one of famous legendary culinary from Bandung City. Semoga walaupun tempatnya celempit ini enaknya selangit. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo. Halo, halo, ayo, halo. Wilujeng enjing, seperti itu kalau di bahasa Bandung ya. Artinya selamat pagi. Kalau di Jawa Tengah itu atau Jawa Timur emas, kalau di sini berarti Akang. Oh, Akang. Oke, kita akan kenalan sama Akang Aldi. Akang Aldi. Oke, Akang Aldi. Langsung di pertanyaan gitu ya. Jadi lontong kari yang dijual di sini ya. Lontong kari sudah sejak 1966. Oke. Okay. Saya generasi kedua. Oh, generasi kedua. Mari enggak apa-apa. Sudah generasi yang kedua, Kang Aldi ya. Satu porsi lontong kari di sini tuh berisi apa aja, Kang Aldi? Satu porsinya untuk harga dulu. Oke, okay, gitu. Ada yang biasa tuh 24.000. Kalau yang spesial 26.000. Isinya yang biasa lontong, kuahnya, ada kedelainya, ada melinjoknya. Oh, ada melinjo. Oke. Okay. Dalam bentuk emping atau yang emping. Terus dagingnya. Dagingnya juga khusus sengkel sapi yang khas gitu ya. Oke. Terus ada lagi telur puyuh. Ada kentangnya. Bawang gorengnya. Kecap juga. Oh, kecap juga. Ternyata banyak sekali ya. Makanya sekali makan puas dah. Oh ya, oke. Okay. Seperti itu lur. Nah, dan kuahnya ini rempah-rempah gitu ya. Iya. Apakah ada yang mendominasi bersantan ya berarti kalau kari itu? Iya, memang kalau kami buat kuahnya itu memang dari santan, ya dari santan, santan murni ditambah dengan ya sekian persen air lah ya. Sehingga kuahnya agak kental sih. Agak kental dengan kari-kari yang lain yang ada di Bandung lah. Ini salah satu poin pertama. Oke. Terus rempah-rempahnya juga ada 13 macam. Oh, ada 13 macam. Ya. Ada apa aja itu berarti? Ada lengkuas. Ya. Jahe.
Pala. Pala. Jinten. Jinten. Ada kayu manis. Kayu manis. Ya. Nah, terus ada cengkeh juga cengkeh ada. Juga. Okay. Dan lain-lain. Dan lain-lain lah. Ya. Saya sampai. Ya. Iya. Ya. Saking banyaknya rempah-rempahnya. Gitu. Itu sudah resep turun-temurun begitu. Iya. Dan ya, selalu kita akan pertahankan. Pertahankan ya. Alhamdulillah. Ya. Okay. Ya. Nah ini kita udah penasaran sekali nih. Seperti apa kesemlidutan dan kelezatan dari lontong kari kebun karet. Oke. Okay. Ya. Kami izin ke belakang ya. Monggo-monggo. Mengintip-ngintip pembuatannya. Aku bahasa Jawanya monggo-monggo. Oh, iya. Nah, saya berarti jinjih matur suwun. Terima kasih nuhun Kang Adi ya. Oke, okay, ini adalah satu porsi dari lontong kari kebun karet. Wow. Aromanya, Lur. Nih ya, ini masih keluar gugusnya alias gebul-gebul. Ya. Kuah yang sudah tercampur sama kacang kedelai ini tuh. Itu menusuk di hidung. Di hidung. Sep gitu, Lur. Nih, satu porsi untuk yang spesial sama yang biasa itu perbedaannya hanya di ini ada tambahan telurnya aja. Terus potongan dari daging sapinya tuh gede-gede, Lur. Nih, segini nih, Lur. Sejempol lah kurang lebih itu. Oh, lebih gede potongan dagingnya daripada jempolnya itu. Terus satu porsi yang pasti udah sebenarnya udah ada telur. Nah, telur puyuh dapat nih satu. Terus ada jeruk nipis dikasih di atasnya. Kalian juga bisa memperas itu atau tidak sesuai sama selera. Terus sama emping melinju. Iya, ditaruh juga topping bawang merah goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Udah enggak sabar tak sebutuk nih. Wow. Kuah yang creamy, ya kan? Luget nih di lidah. Tadi ada tambahan kecapnya. Jadi dia terasa gurih manis, Lur. Gokil. Mantap banget. Selain kupat ternyata ada nih kentang. Oke, sekarang kita coba dari tekstur daging sapinya. Nih. Daging sapi yang juga empuk. Ini kurang lebih kalau bapak-bapak atau ibu-ibu umurnya 70 ke atas ini masih bisa menikmati dan mengunyah si daging sapi ini. Karena aku campur ya jadi satu. Lontongnya juga gede-gede kotak. Lontong yang kesut padet loh. Nih, ketika aku gigit gini ya. Terasa gigitan kekenyalan yang pertama disusul dengan empuk dari si lontongnya. Tapi ini tipe lontong yang waduh, beda sama lontong-lontong yang ada di sate Madura yang misalnya dibungkus pisang gitu. Dia kan cenderung ke tekstur lembek gitu ya. Ini waduh lho, mantap. Kalau kalian pengen pedes ini juga ada tambahan sambal. Di sini ada acar. Ya, aku udah penasaran sekali nih. Aku mau makan sama telur dan melincunya, melincu. Pokoknya ini karakternya berbeda Lur dengan kari-kari Aceh atau kari-kari India mungkin gitu ya. Rempahnya gokil ini, medok buang. Nah, aku makan sama kerupuk ya. Semakin nikmat. Aku udah menambahkan gurih manis di sini. Aku mau nyampurin nih cabai nih, sambal ya, terus sama acar. Set, oke. Sudah terasa pas Lur. Dapat kuning telur. Karena ini sudah manis ya menurutku. Tapi ini selera aja ya. Kalau aku ini udah pas manisnya. Jadi tidak perlu menambahkan kecap. Kalau kalian ingin tambah manis, kalian bisa tambahkan kecap aja. Gokil, semlidut lezat kotos-kotos. Oke, jadi harga segitu udah termasuk sama tehnya Lur. Gokil. Wah.
Waduh, ini lontong kari. Sembilan itu terlihat satu skotos-skotos enak banget, ya ampun. Kuahnya itu bikin kita nagih terus, nagih hebel, pokoknya pengen cerutup, 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 cerutup. Wow. Enak banget, lur. Gil ya. Buat temen-temen nih ya yang nyari makanan legend, salah satunya nih lontong kari yang harus dicoba. Oke, ini ada di area kota, jadi kalau kalian nginepnya di hotel-hotel daerah kota Bandung ya cuma hitungan menit lah sampai sini, mungkin bisa kayak 10-15 menit tergantungnya seberapa jauh hotel kalian. Itu kelebihannya adalah wow lur, wow sini, gokil. Terus tempatnya ya segini ini ya cukup menurutku, jadi ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya sekitar 30-an. Jadi mungkin kalau secara parkir ya itu oke, parkir ada di sana itu gampang. Terus masuknya dari jalan besar juga tidak jauh seperti itu ya. Buat teman-teman yang punya rekomendasi kuliner yang unik, legenda ya, yang semlidut lezat kotos-kotos yang ada di kota kalian, langsung aja ketik di kolom komen, oke? Tapi sebelum itu aku akan memperlihatkan kalau di sini juga ada es campur. Ini baru aja di top up di sini dikasih. Ini harus detail ya. Ulala. Ada alpukat ya, yang ini degan ya, sama wih esnya ini loh. Terus yang iki ki apa jenis lali aku? Monte. Monte ya, Monte Carlo ya, bukan. Racin. Terus dikasih susu. Di dessert lur, gokil. Try. Terasa pas semurnya. Gil, just recommended. Silakan mampir ke sini. Jangan lupa juga dilihat playlist-playlist kami, ada di Jawa Tengah. Buat kalian yang main ke Jawa Tengah, di kota Jawa Tengah insya Allah kita udah semua. Jawa Timur, kurang ke Madura aja. Terus ini mulai masuk ke Jawa Barat, dimulai dari Bandung. Oke, okay. Ya sudah, jangan lupa di support kami itu sangat gampang dan gratis. Enggak nyamunah, gratis. Tinggal like, comment, subscribe, dan di share supaya banyak lagi orang yang tahu bahwa kuliner-kuliner legendaris Nusantara itu, wah ya, sebelum kalian keluar negeri harus cobain dulu nih di Indonesia, satu per satu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, masih di kulinernya kota Bandung.